teman-teman. So, di video kita kali ini kita akan main GPO dulu dan gua akan showcase 2 SS ya. Walaupun udah terlambat banget sih, tapi enggak apa-apa lah. Gua akan showcase 2 SS, gua akan kasih lihat ke kalian kayak gimana move-nya. Dan habis itu kita akan coba untuk PVP. Semoga aja bisa teman-teman ya. So, let's go. Dengan skill gue yang sangat cupu, kita coba aja, oke? Okay? Ini kita akan showcase dulu teman-teman ya. Untuk cara dapetinnya lumayan susah sih. Waktu itu gue udah buat gimana cara dapetinnya. Kalian bisa nonton aja, ntar gue kasih linknya di atas atau gue kasih deskripsi di bawah teman-teman. Kalian bisa lihat aja cara dapetinnya gimana ya. Yang pasti kalian harus ngelawan Musashi yang ada di sana nih. Kita harus ngelawan Musashi yang ada di sana. Nanti kita akan ngedapetin buku dan buku itu isinya adalah skill-skill untuk nge-unlock semua skill ini teman-teman ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 skill teman-teman ya. Jadi totalnya kalian akan ngelawan Musashi 5 kali. Jadi setiap kali kalian ngelawan, kalian akan dapat skillnya teman-teman. So, let's go. Kita langsung aja coy. Kita coba aja ke civilian ya. Ke civilian moment, oke. Okay? Jadi sebenarnya 2 SS ini apa ya? Kayak cuman upgrade version dari 1 SS ya. Ya jelas ya. Namanya dia 2 SS. Tadi kan cuma 1 kan. Makanya dia skillnya tuh hampir kebanyakan mirip-mirip kayak yang Kaliber Phoenix ini kan ada kan 36 ya, 36 Kaliber Phoenix kalau nggak salah ya namanya ya, kalau yang di 1 SS ya. Dan itu gerakannya pun sama teman-teman kayak gini ya. Tuh, gerakannya pun sama kayak begitu ya. Oh my lord, oke. Okay. Combo dulu. Combo kematian. R combo-nya kayak gitu teman-teman. Bentar ya. Ngeblok-nya ya begini biasa. Combo. Kalian bisa langsung Kaliber Phoenix tuh kayak gitu ya. Lalu kalian bisa juga langsung ke yang skill kedua yaitu adalah Raging World, di mana ini adalah upgrade version dari yang Rapid Slash. Ya kan ya, kalau nggak salah Rapid Slash deh. Yang 1 SS tuh Rapid Slash, ya nggak sih? Yang ya pokoknya yang pukul terus-terusan lah teman-teman ya. Dih, dia kabur. Kayak Logan kabur kalau udah mati. Mati lu. Oke, bentar kita coba yang skill kedua Raging World yaitu kayak begini teman-teman. Dan itu damage-nya tuh ya. 444. Oh my god, Lord. Ampun, Bang. Kaliber Phoenix. Itu kalian bisa pakai di udara juga sih pas kayak lagi ladder gitu ya. Bisa juga, tapi ini wah shit man, ada dua pak. No, kita coba, oke. Okay? Kita coba. Au, anjir langsung. Au, imagine sumpah nih kalau begini susah nih kalau kayak begini nih. Nih, wah. Mati kalian ya. Bentar, kita habisin dulu coy. Kita habisin dulu. Gua kesel nih sama kayak begini nih. Dikeroyok 3 NPC Dajjal. Mati lu semua, cuk. Mati lu, cuk. Oke. Okay. Sekarang tinggal lu sendiri kan? Sini lu. Loh, tuh bisa kayak gini ya. Kalian bisa langsung ladder kayak gini juga. Dan tuh lumayan sakit teman-teman ya. Damage-nya sih 4. Wah, anjir, imagine gua jatuh. Imagine dijatuhin NPC. Imagine ya dijatuhin NPC. Wah, ini Dajjal ya. Sini lu. Kira lu hebat, ha? Kira lu hebat, ha? Mati lu ya. Nyangkut di situ lu. Itu gue damage cuma 4 teman-teman karena gue emang ininya dikit teman-teman ya. Karena gue cuman sword master cuma 125. Gue cuman ngincar sampai kebuka semua skill doang sih. Karena kalau kalian mau ngebuka semua skill itu kalian butuh 125 teman-teman ya. Tapi kalau misalkan dinaikin damage-nya ini sakit banget sih. Combo yang tadi tuh yang kalian ladder langsung Raging World itu sakit banget pak, sumpah pak. Itu kalian bisa langsung kalau kena ya, bisa langsung setengah darah cuy. Kalau misalkan kalian mainnya pakai pedang ya, bukan pakai Devil Fruit gitu ya. Jadi benar-benar pedang, nah itu sakit banget. Oke, let's go, kita ke skill selanjutnya yaitu adalah Tower Climb teman-teman ya. Tower Climb. Ini mana NPC-nya kok pada hilang anjir, Nani? Where's the NPC, man? Sini, kita kesini. Ah, ini NPC nih. Kita coba Tower Climb ya. Di mana Tower Climb ini adalah gerakan counter teman-teman ya. Gerakan counter. Jadi kalian bisa langsung pakai aja. Mana nih kok dia enggak nyerang gua anjir? Oh, gua masih Logia. Oke, gua masih Logia. Kalau lagi Logia kayaknya enggak bisa deh. Itu kayak counter teman-teman ketika kalian pakai itu kalian akan langsung kayak apa ya, kayak nerbangin musuhnya ke udara. Kita coba deh ya. Oh, gue yang bener cu. Oke, sip. Buset, di air combo gue Tower Climb. Nah, kalian bisa langsung kayak gini juga tuh ya. Itu kayak dinaikin ke udara gitu dan kalian bisa langsung combo. Itu buat combo sih. Ini semua pokoknya 2 SS tuh kalian masih combo teman-teman ya. Masih bener-bener combo. Kalian bisa Raging World, abis itu kalian bisa langsung Nitorius Strike teman-teman ya. Jadi ini kayak semi ulti lah. Menurut gue ini semi ulti karena sumpah ini keren banget pak. Gerakan yang paling gue suka ya yaitu Nitorius Strike. Mana nih musuhnya nih? Oh itu dia tuh Nitorius Strike. Tuh dia akan lama panjang gitu. Dan semakin kalian tahan akan lama. Dan boom. Beuh gila. Damage-nya pak nggak ngotak gitu kan. Tower Climb. Aduh terlambat gue anjir. Terlambat. Sorry gue terlambat. Harusnya bisa di udara tadi. Oh shit. Ada dua. No. Anjir. Gue kesel banget sama NPC. Oh my lord no. Buset, ampun bang,
Tower climb. Aduh, raging world-nya habis dong cooldown. Raging world. Wah, anjir di perfect block imagine. Oh my god, lu mau gue nitoryu lagi. Gue nitoryu teman-teman ya. Nih, kalian nitoryu itu mesti pakainya masih rada jauh teman-teman. Kayak gini. Nah. Bam, meninggal lu semua. Gue combo tuh. Kalian kalau main 2 SS mesti combo-combo kayak gini, cuy. Kalau enggak kalian susah untuk ngasih damage yang signifikan ya, karena emang ini tuh mesti masuk semua kombonya gitu baru semua sakit, cuy. Kalau enggak kalian paling damage-nya cuman berapa itu 19. Terus raging, kalau raging world doang sih ya lumayan lah, raging world doang tuh ya. Tuh ya. Lumayan lah, cuman kalau enggak digabungin sama combo itu kurang. Sasuke kayak gini juga. Aduh, ini tower climb masalahnya bisa dipakai di udara sih sebenarnya sih. Kalau musuhnya nyerang kalian di udara, kalian tower climb dia akan naik ke atas lagi, teman-teman ya. Jadi kalian bisa langsung combo-combo terus-terusan kayak gitu, cuy. Mati lu sana. Ih, jika mati dong, imagine. Nitoryu. Sini kalian. Apa dia ngerusak blok? Ngerusak blok, imagine. Lihat gak Nitoryu strike ngerusak blok, Pak. Dan itu by the way Nitoryu strike kalau kalian tahan terus-terusan dia akan semakin jauh, cuy, jaraknya, cuy. Skill terakhir Rashomon. Grow. Boom, gila. Sakit banget itu anjir. Itu sakit sih, sumpah itu sakit. Kita langsung aja. Tower. Aduh, dia civilian dong anjir. Jangan deket-deket anjir. Minggir. Gue mau tower climb lagi. No. Kita langsung aja Nitoryu. Wam. Gila. Kece sih Nitoryunya anjir. Gue suka banget, Pak. Oke. Tuh bisa kan? Bisa teman-teman ya. Sakit coy. Itu combo sakit banget anjir. Kalian bisa tower climb habis itu langsung raging world, itu sakit banget, Pak. Aduh anjir. Sakit, Pak. Combo. Aduh, imagine. Oh my god. I'm gonna die. Oke. Gua ulti lu semua ya. Karena udah semakin banyak, gua akan ulti aja, coy. Mati lu semua, coy. Die. Sini. Bye. Oh, masih ada. Oh shit, man. Oh shit. Oh my lord. Digebukin NPC. Nitoryu. Anjir, gagal Nitoryunya. Imagine digeburin ke out. Wait, gak kena. Wah, anjir. Wah, anjir. Kompok laut. Kompoknya ke laut. Anjir, imagine. Imagine gak sih? Power climb. Mau macem-macem lo ya. Mau macem-macem lo, gue re lo ya. Oh, magic, gue mati. I'm dead, man. Meninggal. Imagine dibunuh NPC, gila. Emangnya sih. Ya, ini kalau kalian mainnya pakai sword ya, teman-teman ya. Jadi kalian statusnya masuk ke sword semua itu bakal sakit parah sih. Cuman sayangnya gue kan emang enggak ya, dan bahkan kayaknya abisnya akan gue reset sih. Karena susah, cuy. Jujur aja ya. Kalau kalian pakai ini dua pedang, kalian enggak bisa punya gepo, enggak bisa punya airwalk di mana ya? Kalian enggak bisa, ya enggak bisa terbang-terbang, enggak bisa loncat-loncat gitu, cuy. Itu enggak enak banget sih sumpah menurut gue. Itu menurut gue paling enak tuh kalau kalian bisa lompat-lompat gitu, cuy ya. Itu buat farming enak aja. Sakit banget gila sekali pukul 40 loh. NPC gini loh. Apa sih kamu? Makan tuh anjir. Meninggal lo, raging world. Wah anjir, imagine. Tower climb. Wah. How? Gila. Oke, let's go. Itu aja sih skillnya. Kita coba lihat yang Rashomon ya. Yang rusak dulu kayaknya 2 doang deh. Antara Nitoryu sama si Rashomon. Ya kalau gak salah ya. Kita coba Nitoryu. Ini by the way Nitoryu tuh ya, kalau semakin ditahan akan semakin panjang tuh jaraknya tuh. Tuh dia nambah terus ya, semakin panjang. Dan langsung aja, cuy. Bam. Gila, damage sakit banget anjir. Dia tuh damage sakit banget anjir, sumpah gak bohong. Langsung Rashomon draw. Udah kayak sisi Sonson anjir ya sih. Kayak setiap skillnya tuh kayak cuman upgrade-an dari skill yang 1SS. Kan ada juga kan mirip kayak gitu kan, sisi Sonson kan. Apaan tuh ada guard yang bugil anjir. Tanda tuh gak ada damage, Pak. Sumpah kalau kalian gak main pakai sword tuh kalian gak ada damage. Walaupun kalian udah ngambil sampai 125 ya. Ini padahal gue 125 loh, udah ngambil semua skillnya loh. Cuman tetap aja gak ada damage anjir. Anjir. Mati lo anjir. Gila nih musuh jago anjir. Oke, teman-teman, sekarang kita akan coba langsung aja ke PVP-nya ya. Kita coba ya apakah bisa apa enggak ya, gue gak tahu sih. Kayaknya sih gue bakal lebih rely ke pika-pika gue sih karena lebih sakit ya. Cuman ya entah, kita coba lah apa kita bisa combo apa enggak ya. Kita coba aja. Oke, okay? Let's go teman-teman. Sumpah gue gak kebiasa jadi PVP di GPO anjir.
setiap game PvP di Roblox tuh kayak harus ada itunya sumpah. Oke. Okay. Apain ya? Apain ya? Langsung ini Tori udah jawab, Pak. Oke. Okay. Dia pakai itu dong anjir. Oh shit man. Anjir. Sumpah. Tank di combo, lihat enggak combo-nya, guys? Imagine. Gila itu satu combo doang anjir. Itu satu combo doang anjir, gila. Satu combo doang anjir. No. Gila kali. Anjir. Anjir, gila sih. Gila sih. Tower climb. Anjir lah. Dang, gua kalah. I'm dead. Ini dead banget. Ini dead banget sih. Langsung. Oke. Okay. Nitorio. Kena. Oke. Okay. Blok dulu. Blok, gua mau tower climb tapi nunggu raging roll dulu. Raging roll. Mana lu anjir? Imagine bisa apaan itu gua ngepak atau apa bangsan anjir. Wah, gila. Gila nih. Dang, nih. Kalian bisa lihat ya perbedaan orang yang emang sering buat 1v1 anjir. Dia 1v1-nya menang sampai 300, Pak. Gua 0 anjir. 0, literally 0, sumpah. Tapi enggak jadi alasan sih. Enggak jadi alasan, gua harus usaha, coy. Gua harus usaha ya. Ini apa sih, gua nge-lag banget anjir. Masa gua enggak keluar serangan gua anjir. Dih. Lihat gua nge-lagnya anjir. What? Where's my attack, man? Where's my attack? What? How in the heck? Wah, gila nge-lagnya, Pak. Gila nge-lagnya, imagine. What is this? Wait, gak kena. Oh, anjir, tembus dong haki gue. Oke, okay. Dia mau rasomon anjir, bayangin gak sih? Wah, gila, susah banget pak. Imagine, GG Gaming udah anjir. Oke, let's go, coy. Let's go. Apakah kita akan kalah lagi? Sepertinya akan kalah lagi. Anjir, dia jadi Perona dong. Apakah dia sudah siap-siap untuk memakan buah huru-huru? Anjir, dia kok lari bisa kayak gitu? Ini ngebug. Ini kayaknya nge-lag lagi dah. Kayaknya nge-lag lagi nih. Wah, ini nggak bener nih. Udah, kita coba aja lah. Let's go. Haki dulu. Tower climb. Anjir. Wow. What? Oh, dia pakai bari, Pak. Anjir, kok kena sih? Kok kena? Mampus lu. Imagine. Anjir, kok dia bisa gitu sih? What? Perfect block-nya. Aduh. Mampus lu kena lu. Gak ada damage, liat gak sih? Liat gak sih, guys? Gak ada damage, anjir. Gak ada damage, Pak. Gua gak ada damage, anjir. Ke dia apaan sih? Anjir. Lompat. Fuck. Tower climb. Dang. Tebel banget anjir darah dia, gila. Ini apa sih, kok gue gak ada darah? Gak ada efeknya sama sekali sih. Ngebug momen kah? Wait. Nitorio. Aduh. Gak bisa Nitorio jarak deket gitu ya. Anjir, GG sih. GG Gaming sih. Anjir, sumpah. Lihat, dipermainkan gue anjir. Buset, dibelah jadi dua anjir. Gila sih, oke. Gue coba lagi, sumpah susah banget, Pak. PvP di GPO susah anjir. Sumpah susah banget, why? Kenapa susah gitu? Why, apakah butuh penyesuaian dulu anjir, apa gimana dah? Imagine gak sih? How, gue langsung dikurung dong. Imagine. What the heck is this? Get off from me, you stupid. What the fuck is wrong with you? Mana dia anjir? Aduh, pada bisa ini anjir. Nitorio. Nggak kena, imagine. Kok how in the heck lu bisa kayak gitu? Gua perkosa lu ya.
Oke. Tower climb. Anjir. Oke. Langsung mirror kick. Anjir, perfect block terus, Pak. Imagine gak sih? Perfect block. Block. Anjir, gue diperkosa mulu, anjir. Oh, anjir. Tower climb. Mampus, kena. Aduh, anjir. Nitro. Oh, shit, man. Langsung aja. Langsung kita ulti, coy. Rashomon draw. Wah, gagal kah iman ulti gue. Anjir, gue langsung mati duluan dong. Imagine. Dang, kok orang jago-jago ya, anjir, man. What the fuck? Why is people so good, man? How? Why is people so good? How? Ditendang dong, Imagine. Meninggal. Dang, dah. Anjir, sumpah emang gue gak bisa 1v1, Pak. Sumpah di GPO, anjir. Kita coba sekali lagi dah. Sekali lagi, let's go. Oke, let's go. Last match. I don't know apa kita akan menang, apa kita dua kali kalah ya, Imagine. Itu kenapa dia? What are you doing, man? Wah, ngebug kah? Oh, enggak. Wow, ngapain dia, anjir? Oke. Okay. Gua gak tahu nih, orang AFK kah? Oke, okay. Gua gak tahu sih dia AFK apa enggak. Gak ada damage, anjir. Gua masa cuma 17 per hit, Imagine gak sih? Aduh, AFK, yaudah next. Oh, gak jadi AFK, cuy. Gak jadi AFK, tiba-tiba gerak, anjir. Sumpah, tiba-tiba gerak, Nani. Tiba-tiba gerak, anjir. Nitorio. Wah, gak kena ya. Nap, dia sengelek itu kan, anjir. Berapa ping dia, anjir? Imagine. Kenapa dia, anjir? Ngomong apa tuh, anjir, dia? What are you talking about, man? Ngomong apa dia? Di? Dia pake pika dong, Imagine. Mana lo? Gak kena, mantap. Ada 4 dose lagi, tenang. Iya, dia kabur-kaburan, cuy, mainnya, cuy. Gak asik, kah? Di, mainnya gepo-gepo, anjir. Mampus lo. Gue juga bisa kalau kayak gitu, coy. Sini, coy. Di, ngapain dia? Udah mati kah? Hah? Udah mati kah? Enggak, belum mati. Oke. Okay. Gua gak ngerti kenapa dia, anjir. What happened to you, man? A lot of ping, yes, I know. You should die, man. Is it die? Belum mati kah? Tower climb. Oke. Okay. Mati ya. Kenapa pas mati gue nggak execute kayak mereka ya? Karena mereka tadi execute gue mulu ya, anjir. Oke, sip. Wah, ini gue di pursi. Aduh, next match aja kali ya. Alah, next match aja lah. Wah, anjir, tiba-tiba jadi jago, Pak. Tiba-tiba jadi jago, anjir. Imagine diperkosa gue, anjir. Imagine tiba-tiba diperkosa. Tower climb. Anjir, what? How? Gila. Anjir, jadi jago. Jadi jago banget, Pak. Imagine, what? What the fuck? Oke, okay, asik nih. Kalau gini asik nih ya. Oke, okay, tadi dipur lah. Tadi dipur sama dia, gak apa-apa. Oke, okay, let's go. Kita coba ya. Dia pakai pika juga, Pak. Dia pakai pika. Tadi terus dia pakainya cutlass. Crab cutlass ya. Itu crab cutlass OP juga tuh, anjir. Imagine gak sih? Mainnya di atas dong, anjir. Dia main di atas. What the fuck? What the fuck? How? Wait, gak kena. Tower climb. Wah, Imagine dia gak nyerang dong. Langsung aja. Wah, anjir, kemana dia, Pak? Wait, gak kena. Oke, okay. Gue juga bisa mirror kick. I can do that too, man. What you gotta do about it, man, huh? What you gotta do about it, huh? I can do this, huh? You know, see? Gue juga bisa kayak gitu ya. Emang lu doang, huh? Gue mau tower climb, sumpah. Gue tower. Wah, anjir, sumpah. Itu skill light kick itu emang dajul banget. Gak bohong. Makan tuh light kick. Gue juga bisa, anjir. Gue juga bisa, anjir. Makan nih mirror kick gue.
Oke, santuy dulu aja, santuy. Gue masih bisa pakai ini Toryu. Tower climb, tower climb. Wah, gagal dong anjir tower climb gue. Imagine gak sih? Pak, perfect block, imagine. Wait, wait, perfect block. Wait, wait, wait. Apa anda? Ini Toryu, kena. Goodbye. Oke, oke. Tower climb. Kena lu. Anjir, imagine. Langsung aja. Langsung aja mirror kick. Mau kemana anda? Mau kemana? Mau kabur anda? Ha? Mau kabur lu? Mau kabur lu ya? Mau kabur lu? Mau kemana lu? Ha? Mau kemana lu? Mau kemana dia? Di runner anjir. Apa? Mau kemana? Mau kemana? Rashomon draw. Boom, Iga mati. What the fuck is? Wow. How? How? Mati lu. Oke. Okay. He's die now, man. You die now, man. Die, oke? Okay? You understand? Bam! Bam! Akhirnya menang Imagine. Akhirnya. Akhirnya. Gila, walaupun tadi awal-awal dipur juga sih. Tapi tadi gue juga, ya nggak, gue nggak ngepur juga sih. Tadi pas-pas tiba-tiba dia jago, gue nggak ngepur ya. Tapi gue biarin juga sih, anjir. Oke lah, oke, let's go. Itu aja teman-teman untuk video kita kali ini. Gila, 2SS. Kalau kalian bisa kombonya, mantep sih. Dari tadi gue ketemu beberapa orang pakai 2SS dan dia jago banget, anjir, sumpah. Gue tadi juga sempat latihan juga, bah, gila, pak. Yang pada pakai 2SS jago-jago combo sih. Kalian masih jago combo sih. Ini bagusnya kayak disatuin sama kayak graffiti teman-teman ya. Soalnya graffiti kan bisa narik tuh. Atau kalian bisa pakai Suna juga tuh ya. Pakai Suna juga kayaknya asik sih kalau kalian pakai 2SS ini. Sumpah anjir. Ya itu aja untuk video kita kali ini. Like jika kalian suka, dislike kalau kalian suka, subscribe jika kalian mau. Kalau susah jawab, kita ketemu lagi teman-teman di video selanjutnya. Bye bye.